Berikut ini cara mengubah tombol kembali di HP Samsung. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tombol kembalinya terletak di bagian pojok kanan ya. Nah, di bagian pojok kanan bawah. Nah, jadi teman-teman bisa mengubah tombol kembali ini atau tombol navigasinya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, masuk di bagian pengaturan. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan gulir. Teman-teman klik di bagian tampilan ya. Nah, selanjutnya kalian gulir lagi ke bawah. Lalu di sini ada yang namanya bilah navigasi. Kalian klik aja di bagian bilah navigasi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini di bagian yang bawah ada urutan tombol. Nah, yang pertama yaitu terletak di bagian pojok kanan, yang kedua yaitu terletak di bagian pojok kiri. Nah, sekarang sudah berubah ya teman-teman ya. Nah, misalnya tombolnya dari kiri saya ubah menjadi ke kanan ya, kita ubah ke kanan dan kita tinggal keluar aja dari pengaturan ini, maka tombolnya akan berubah dengan sendirinya setelah kita pilih ya. Oke teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.